sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan berbicara tentang patuh kepada tanda kutip di rumah. Teman-teman, siapa yang tahu contohnya seperti apa tanda kutip di rumah? Ya, benar. Seperti membereskan tempat tidur sendiri, berganti baju sendiri, mandi sendiri, dan membantu orang tua. Seperti apa ya membantu orang tua itu? Misalkan kita membereskan mainan setelah kita bukan. Yang kedua, mencuci piring setelah kita makan. Dan yang terakhir, kita bisa membantu orang tua kalau misalkan diminta tolong, seperti mengambilkan sesuatu yang diminta orang tua. Kenapa ya kita harus patuh taat peraturan di rumah? Ya, karena Allah suka keindahan. Dan kita pasti kalau taat di rumah pasti disayang kepada ayah atau ibu. Tetapi jika teman-teman tidak mematuhi peraturan di rumah atau tata tertib di rumah, pasti orang tua akan jadi sedih, teman-teman. Jadi teman-teman di rumah harus taat ya sama peraturan di rumah. Nah, untuk kegiatan hari ini apa ya? Nah, kegiatan selanjutnya ini ada apa ya, teman-teman? Nih, ada gambar. Teman-teman yang pertama nanti coba menceritakan gambar apa ya ini. Ini misalkan ini membereskan perlengkapan di kamar, teman-teman. Di kamarnya ada apa aja diberesin, seperti bangun tidur membereskan kamar. Lalu yang kedua ada apa ya ini? Yang selanjutnya, lalu yang kedua, teman-teman, nih ada apa ini? Sapu, teman-teman. Lalu di sini teman-teman melengkapinya. Dan selanjutnya teman-teman melengkapi yang sesuai dengan gambarnya. Setelah itu yang selanjutnya ini ada gambar banyak banget, teman-teman. Teman-teman nanti berhitung ya sesuai gambarnya, nanti ada berapa ini, ada tong sampahnya dihitung. Lalu di sini ditulis angkanya. Yang terakhir teman-teman, ada ibu, teman-teman. Ada ibu mau ke tempat meja makan, teman-teman. Jalan ya, nanti sini ke sini, ke sini, harus ke sini. Nah, itu tadi kegiatan sudah persiapan, teman-teman. Teman-teman jangan lupa kalau selesai kegiatan selalu cuci tangan dan makan makanan yang bergizi, dan jangan lupa hindari kerumunan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.